debat TK tetap pikiran gue dengar berubah hebat otak insinyur udah namanya. Baru-baru ini beredar video memperlihatkan desain unik dari pagar rumah warga viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Sultan Receh pada Selasa 25 Oktober 2022. Garasi adalah tempat untuk menyimpan mobil agar terhindar dari pencurian ataupun untuk melindungi mobil terhadap cuaca terik matahari ataupun oleh air hujan maupun embun di malam hari, sehingga mobil terhindar dari embun yang mengandung asam sehingga usia kendaraan dapat lebih panjang karena dapat menghambat proses karat yang terjadi pada bodi mobil. Namun apa jadinya jika lahan sempit dijadikan garasi mobil seperti dalam video berikut ini? Tampak dalam video terlihat seorang warga merekam sebuah pagar dari salah satu rumah warga. Namun ada yang unik dari pagar tersebut. Tampak pagar itu tertutup rapat tapi mobil di garasi keluar sedikit ke arah jalan. Dikarenakan lahan sempit, pemilik rumah membuat garasi untuk mobilnya agar tidak terparkir di pinggir jalan. Supaya mobilnya dapat terparkir di dalam garasi, pemilik mobil pun memotong bagian bawah pagar agar dapat ditutup, walaupun sebagian mobil ada di luar pagar. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Warganet pun salut dengan yang punya rumah dikarenakan mau membuat garasi yang unik agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Hebat TKE, kata pikiran gue Mega benar, sumpah nanti. Hebat, otak insinyur udah namanya.